masih semangat kan? Lo masuk nominasi penyanyi dangdut solo pria paling dihargai. Makasih banget buat MNC TV yang udah ngasih apresiasi buat Dana. Kamu kemarin kan ada permasalahan tuh, sempat viral bawa-bawa nama kamu. Emang udah selesai permasalahannya. Memang awalnya itu gini loh, itu kan ada video yang ngaku-ngaku katanya ada wanita halu yang punya parfum 500 juta. Kita itu pakai parfum yang samaan. Jadi kan aku tahu nih harga yang sebenarnya berapa. Sebentar, aku jadi curiga deh. Sebenarnya parfum apa sih sampai 500 juta gitu loh belinya di mana? Aku juga pengen. Penasaran banget. Penasaran. Sebentar aku mintain. Mbak. Nah, ini nih parfum aku. Oh, ternyata pakainya ini nih, Kiss Spray Gold. Ih, aku tuh juga pakai lagi. Emang ya harumnya ini di pakaian kita seharian banget dan mewah banget. Semua nih pakaian yang ada di rumah, aku pakai setiap nyetrika Kiss Spray Gold ini. Biar semua pakaian cepat licin dan wangi juga seharian. Bener banget, Kak. Ini makanya ya, aku kemana-mana juga selalu pakai Kiss Spray Gold ini. Apalagi kalau mau performance. Walaupun aku jogetnya kenceng tuh, baju aku nggak gampang ngecek. Tapi bener juga loh, soal keharuman Kiss Spray Gold ini bisa bertahan sampai 2-3 minggu setelah pakaian kita disetrika. Jadi bajunya kita wanginya nempel seharian. Nggak perlu tuh kita pakai parfum yang lain. Parfumnya 500 juta. Ternyata parfum yang beliau pakai itu sama, itu parfum setrika Kiss Spray Gold. Aku jadi senyum-senyum sendiri gitu loh, Kak. Berarti sekarang ini ya semua informasi penting itu mudah dicari, betul? Dan yang pasti biar semua orang tahu, ternyata Kiss Spray ini wanginya juga seperti parfum mahal. Udah enggak perlu diragukan lagi deh. Jangan sedih, bener banget, Kak. Keharuman Kiss Spray Gold ini penuh sensasi cinta yang abadi. Dan informasi juga tips menarik lainnya bisa langsung aja follow Instagramnya Kiss Spray @kissspray_id. Jadi kamu pakai ini. Tapi iya benar. Bareng-bareng lagi semuanya. Luar biasa Malabarnya. Anugerah Dangdut Indonesia. Nyanyi barat dulu. Yo. Takdir yang meminta, namun apa daya memperaikan kita, mungkin takdir yang meminta. Matur suwun.
takdir yang meminta.